minyak wangi standby untuk travel. Cik, nanti Bonda buka butik Bonda Baru Zita. Tudung baru murah tapi sangat cantik. Lebar sesuai untuk orang yang suka tudung panjang. Belum travel, pergi ke rumah Duha dulu. Saya kalau tak makan rumah Duha, saya rasa tak lengkap hidup saya sebab saya tahu kebaikannya. 3 biji, 2 biji, 5 biji. Bergantung apa makan yang saya makan sebelum ni. Kalau makan makan yang banyak angin, banyak lemak, sampai dah lebih. Okey. Cara pakai tudung tu biarlah kemas, dik. Macam ni. Kalau dah jumpa kawan, lupa dunia. Tudung pun Rami pakaikan. Suka kau main bebel? Jaket ni macam ni, masuk ke dalam. Pergi negara orang, nanti orang cakap kita tak bertemadun. Jadi orang hutan duduk kat rumah hutan. Lawa betul lah muka dia ni. Kalau saya tengok dia dah macam ni, saya tengok bulan. Lawa sangat. Dia tak payah gelap pun lawa. Kalau saya ni kena gelap baru lawa sikit. Sabar menantikan yang paling sempurna di luar sana. Haji pun sempurna, terletak muka. Kulit dah hitam, tak payah nak tanning-tanning dah. Zah, 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 zah. Wajah nak prak-prak lawa. Bakar je macam tu sikit. So, apa si Yusuf tu bersalin macam ni, Syukri? Saya kan, sabar nak balik tengok komen dia pula, dia komen anak ni. Nervous. Ajah ke, Ajim ke, dia suka hina orang tak lawa. Dia sempurna. Tapi dia dapat anak lawa kan dah. Dia kata apa, anak kau dah lawa semua sebab muka dia. Tapi memang Syukri lawa macam Iran. Dia tak ada tolak banding, Mak. Kita dah tahu dia memang lawak kan? Yang mana pada dulu? Kalau kita ngaji betul-betul kan? Afahasibtum annama khalaqnakum. Kan susah kan antara qaf dengan kaf? Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Lagi susah ayat Quran tu, maksudnya Allah memberikan penekanan ditegur manusia. Cing-cing dah bangun. Bagi cing-cing ya? Cing-cing-cing-cing-cing. Kenapa? Dah lah baik, makan pandai, minum susu kambing. Semua baju orang bagi. Jimatlah di mak abang. Dari mana kamu? Papa geleng kepala, mama menari caca. Mama potong rambut kontut. Rasul Karim. Macam mana kita nak rasa dalam diri kita sebenarnya? Saya lah cakap dengan diri saya sendiri. Allah sayang dan memerhatikan kita. Macam mana kita mengatur masa dalam kehidupan? Adakah kita ni terlampau sibuk dengan dunia? Sampai tak ada masa langsung nak ingat dengan Allah? Masa langsung untuk mencari ilmu Allah? Orang yang pandai dekat dunia, kalau dia melalaikan akhirat, itu benda yang rugi. Nikmat tu harus dibayar. Macam saya lah, sebagai seorang majikan, ya, sebagai seorang pengarah. Apa yang saya nampak ialah staff yang bekerja dengan saya mestilah yang membawa kecerdikan dan keuntungan untuk syarikat. Kalau tidak, dia buang masa. Kenapa Allah jadikan saya? Tak kosong. Manusia dilahirkan dengan tanggungjawab. Dan bila kita tidak melaksanakan tanggungjawab, kita merasakan dunia ini hiburan, itu adalah salah. Kalau saya tak motivasikan diri saya macam tu, nanti saya akan rugi dan termasuk dalam golongan yang rugi. Saya tak ada pelajaran. Tapi tidak bermaksud saya termasuk dalam golongan orang yang tidak mencari ilmu dan saya tak nak dalam golongan orang yang lemah. Segi akal, pencapaian hidup, pencapaian diri dengan Tuhan. The best ialah mencari pencapaian diri dengan Tuhan. Motivasi daripada saya untuk saya. Makan jagung. Sedap ke? Eh, curi jagung eh. Ha. Curi.
ni mara. Bergam Oli. Tak gulung. Rupa ni. Bergam Oli ni. Kredit. Sudah kredit kan? Masih kita. Kita perlu jemput kita datang. Kita melawat rumah orang Melayu. Tuan punya travel agent yang buat surprise dapat laut. Terima kasih bang. Of the girl dan nak beruban. Siap syukri. Selamat dan berhubung. Allah selamatkan bonda. Allah selamatkan bonda kita. Allah selamatkan kamu. Cucu tolong. Sangat-sangat saya hargai. Tak sangka kat sini pun ada orang ingat kat saya. Ya Allah. Haru sangat. Dapat bonda. Nak tinggal kat sini ke tak? Tak nak. Kenapa? Rumah hutan aku tak boleh tinggal. Aku nak mati kat sana, Cak. Okay.